Bawa kasi. Oh. Kita layan jam mata. Ha. Tukar juga main mengamal gini tu. Bang. Tebal gitu, tebal. Banyak motor tebal ni. Okey geng, suasana. Woo, kita dah sampai tepi Lotus. Kita follow sekejap ya. Ha, tolong Paris eh. Bos, Republic Bos. Wih, kerum. Vespa kerum. Bang. Dollar. Oh, 125 dollar. Hey. ES5 dollar. Oh, man. ES5 dollar. Oh, betul-betul orang jual tadi. Ui, bawa kan cik. Oh. Ui. Tengok tepi bahaya kan. Tak banyak motor sebabnya banyak orang jual. So tak apalah, kita layan je lah. Ha, orang jual ramai. Dia kalau bawa anak-anak bini-bini ni, bini anak bini, bukan anak bini-bini deh. Bini seorang je. Ha, tu dia. Oh lawa, BMW. Kita buat vlog sekali lalu lah. Lepas ni kita gilai pula. Ha, kita gilai pula. Ha, kita tengok-tengok suasana je. Lepas ni kita pusing pergi Masjid Muhammadi pula geng. Kita layan jam mata. Ha, tukar juga main mengamal gini tu. Jam-jam gini. Hey. Oh, banyaknya motor. Kereta pun banyak. Bek nak tak gerak. Tak bergerak. Wih, dalam tu pun ada pasar lagi, guys. FD jom eh geng. Weh, banyaknya manusia-manusia. Tak boleh tegur nanti. Adalah yang mengomeng nanti. Kalau geng-geng kereta orang petik, petik tak banyak. Ha, ya banyak waktu malam ya geng-geng kereta ni. Ha, tu ada geng-geng Honda, Honda kecil. Honda gapo tahu. Ha, ni kalau bawa sang-sang gugu ni boleh lah lepak sini, tapi kita duduk sore tak boleh lepak. Kita lepak sore kecek dengan angin lah. Ha, macam lo ni kecek dengan angin. Tak apa, kita pusing-pusing je sekali lalu. Deras. Bila dah kita boleh tukar ejen deras ni?
Ramai orang geng. Ni tepi sungai ni kalau boleh poso ni confirm benda orang buka poso. Saya rasa tayar golek lah. Tak ada angin tu. Hello. Tak jalan. Ui, laju dulu tadi. Tadi ni tepi lah ni. Lepas. Aduh dia perih tepi awek bos. Bang. Ada arah yang juga teju situ. Oh ledak pun. Oh meriah geng sini geng. Ramai now. Geng, kalau ada yang masuk dalam video ni, sila komen-komen lah deh. Haa, komen-komen, patut share-share, komen membo-membo tu. Oh, ramai nak orang sini eh. Eh, lagi cek ya. Geng Honda. Haa, dulu ramai lepak di sana, tapi lah ni dia ramai duduk alih ni. Sebab alih ni dia luas. Haa, dia luas lagi geng. Okey, jom kita pergi Masjid Mamat ni pula geng. Haa, tempat yang kedua. Tempat yang kedua Masjid Mamat ni, so jom kita layan. Kata pun ni kuat ni, tak ada minyak. Lawa motor dia. Ui, jam molek ada kat sini. Ini pun ramai juga kan. Apalah kita pergi tepi Masjid Mamat ni pula. Ok kita slow-slow. Jom kita saksikan suasana petang Jumaat. Ok dia dia. Ui padu eju motor ni. Pekok tengok. Itu geng-geng motor sinyak lah. Wuih, RR. Wuih, RSX. Tengok, no gadget pun tak dengar. Bising atas motor. Okay, lo ni kita duduk dalam bandar Kota Baru. Sini kau say bandar-bandar lama lah. Bandar-bandar tua kat Kota Baru dah. Dia bangunan-bangunan lama sama-sama dulu. Kalau nak bandar moden je alik ke Bimo tu. Ha, bandar moden orang kecil ye. Tapi alik ni kita duduk kawasan bandar-bandar lama. Ni ada masjid. Masjid Pusai macam Pakistan gitu tu. Design dia. Nanti kalau saya awak nak pusing-pusing bandar petai-petai Jumaat ke nak tengok suasana, saya awak boleh pergi tempat-tempat hok milalu ni lah. Ni tempat-tempat yang famous yang geng-geng motor ramai lalu lah. Okey. Biasalah kata lama ya, kita tak tukar lagi. Saya beli TV debah. Ni ada geng-geng superbike, MVX. Saya dia pun tepi jalan ni, saya nak tengok motor ni, motor lalu. View lah, macam kita, dia naik kita. Aduh. Ok, kita menuju ke Pandai Bank. Pandai Bank ni antara tempat famous juga. Dia pusing-pusing motor. Tak ada hijau kan, betul-betul. Dia sebenarnya, dia nak hilangkan stres bekerja sebenarnya. Macam kita, kita kerja 24 jam tari. So kita nak release tension lah. Ni cara lelaki release tension. Perempuan pun ada juga tadi. Tengok guys tadi. Perempuan naik motor. Fuh, jom ya geng. Bandar Kota Baru.